Welcome back to channel Man Azhan again. Okay, so malam ni kita dapat sambutan yang banyak. Kita nak buat yang ke-6 punya. 6 ke 5. So, kali ni kita akan buat yang situasi yang the best untuk lain-lain. Jadi kita akan panggil Tia, kita panggil Lisa, kita panggil Aira, kita panggil Ia, kita panggil Amir, dan kita panggil Amir yang cabut bantal. Yang penting Rahim. Sorok. Rahim balik. Okay, tamau lah. So, kita akan start game tu macam mana. Korang tahu rule dia, kita akan simple macam mana. Tapi sebab kita ada 4 orang dan kita ada 3 orang, kita akan bagi tahu different game ni macam mana. Let's get start. So kita akan buatlah talilah dulu. So sini ada 4 orang perempuan dan 3 orang lelaki. So kita akan buat kita tak payah. Dua orang kot asyik. Korang kena lah talilat. Okey, siapa yang antara seorang yang ganjil dia akan still hold dulu. Yang 3 ni dia akan buat dulu. Okey. La talilat tali tamplok. Okey, so Angga kena hold, Angga last. So tinggal 3 orang. Korang nak start siapa 1 2 3 yang akan buat dulu pakai spin. Angga tadi tu bukan sama? Sama. Oh, okey, sekali lagi, sorry. Talilat tali tamplok. Okay, so Ilya akan hold. Jadi 3 orang dari sini dia akan orang kata apa akan buat dulu. So siapa nak start dulu 1 2 3 4. Tengah. Jangan dulu. So buka kita scan record, kita akan buat benda tu. Aira akan pilih orang. Okay, tengok Aira dapat apa. Le. Kita orang buat situasi dia punya situation. Okay, so Aira ada, akan dengan saya. Okay, untuk siapa? Lisa. Lisa. Aku tak ada pilih. Okay. So Lisa akan Rahim dan Tia akan dengan Amir. So kita akan buat situasi dulu. Kita pilih situasi sebelum bagi ia. Kita ada luck, guys. Sebelah. Kita siapa goliga? Okay, so adik-adik saya dengan akan dapat dengan siapa? Saya dia akan jadi goliga punya orang. So okay. Adik saya memang goliga, guys. Dia keluar dengan janda. Okay, so situasi nak ajak keluar dengan janda yang dah ada anak. So yang ni akan ada 3 orang. So Lisa akan masuk dengan ni. Tengok sini, akan dapat Ilya akan masuk dengan Lisa. Situasi jual produk kurus. So you akan dapat situasi jual produk kurus dengan Amir. So kira game ni Ilya akan masuk dalam ni, dia salah seorang akan jadi anak lah. Salah akan jadi anak dan seorang janda lah. Kira yang tu yang laki tu siapa nama? Yang you dapat Rahim. Rahim akan layan dia bawa keluar. Okey. Jadi kita nak start macam ni situasi. Let's get started. Tu, jom lah. Panaslah. Tak sukalah. Kenapa? Kenapa panas? Ada sini ke? Ada sini ke? Saya mampu awak kat warung je. Saya nak kena makan ni. Tak sukalah. Iya, getah-getah pula. Awak, kenapa ni? Apa yang tak kena dengan kedai ni? Tak sukalah. Kotorlah sini. Saya nak makan dekat hotel 5 bintang. Awak. Ni, tempat apa ni? Awak tahu tak saya ni sebenarnya bukan apa tau? Saya mampu bawa tempat-tempat macam ni je. Awak selalu minta saya pergi hotel lah, apalah 5 bintang. Awak tahu saya tak ada duit. Awak jangan paksa saya macam ni. Hello, kalau you tak ada duit, kenapa you nak dekat I? I tak nak kat you. I tak ada choice. Okay. Kacau. Tak, bukan. Tak suka lah macam ni. I nak kat you. Okay, dengar. Tapi sekarang ni, I tak ada duit. I tak ada duit nak tanggung semua ni. I tahu. Ni apa ni? Bagilah you cakap. Tak boleh. Kalau you yang girlfriend I memahami, you tak demand benda-benda macam ni. You tahu tak, I ada motor je. You tak ada apa-apa. Jomlah, kalau you tak nak makan sini, kita gerak tempat lain. Jom sini. Kita lagi mana pula? Jomlah, you tak suka tempat ni, kita bawa lah. Ha tu, nampak kedai makan tepi tu. Ha, warung tu sedap sikit. Tak nak. Messi, you. No. You, no come way. Here. Come here. No ha. Way. Okay, ni kedai hujung ni. Nampak? Kedai ni kan hujung? Okay. Ni kan okay. Mihlah duduk sini. Tak sukalah. Tak nak lah. Jap. Tak nak. Sana kursi tak nak. Saya nak kursi macam ni. Amar Nazahan. Okay. You nak makan apa? Makan. Apa yang best kat sini? Makan apa yang paling mahal kat sini? Kat sini kita ada rojak. Kita ada telur rebus. Lepas tu kita ada yang paling sedap. You tahu tak? Soto. Ui, sedap ni. Kalau kuah kuning soto? Tu. Soto. Soto? Apa tu? Dia macam bakso. Bakso? Yes. No. I nak spaghetti. You. I nak spaghetti carbonara. You sebut spaghetti. I nak spaghetti carbonara. Nanti nak order spaghetti. I nak yang tu. I tak nak soto. No. I nak air mellow. I nak air mellow. You ni banyak bising lah. Weh, tumpah air tu nanti aku susah. Kak. Awek saya nak air Milo kak.
I am Milo. Minum Milo. Gila sangat Milo tu. Apa ni? Dah. Minumlah. Ini bukan air Milo yang saya nak. Betul nak. Ini nak apa? No. Tolonglah. I tak ada duit. No, it's okay lah. I nak. You ada apa je? I tak ada duit. I tak ada apa-apa sekarang ni. I tak ada dengan tangan I duit. Tak ada apa-apa. Yeah. You jangan buat macam ni kat I. You nama Dimas sangat ni. I tak sukalah. Tak suka? Tak sukalah. You tak ada ke? You datang jumpa I ni buat hadiah ke? Bunga-bunga ke? You kenapa gedik sangat? Ha? Hello, suka city saya lah. Saya kan wanita. Saya mesti rasa nak benda-benda macam tu. Okay, you minta apa pun. Okay, sekarang ni I tak mampu apa tu. I tak mampu nak bagi apa-apa kat duit. I memang, I tak ada duit. Okay, you dengan Ilya boleh pula belikan Starbucks. Perempuan mana? I nak Starbucks. Starbucks, you dah Starbucks kan? You bagi I Milo je. Oh, dengan Ilya boleh Starbucks. Itu perempuan mana? Kita dalam kereta lain. Kita masak lain. Starbucks. Kita masak lain. Kita masak lain. You kenapa ni, ya? Kita cukup. Baik saya couple dengan orang lain saja, dengan Habib ke. Musan nak ikut kereta ni. No way. Sini. Eh, okay. Ada apa je kat sini? Come here. Kain, kan layan, come. Mana layan? Nah, you layan, come. Ew. Okay. You tempat apa? Tempat ni tempat biasa. Okay. Tapi, ikhlas cinta saya ni luar biasa dekat you. Oh my god, so cliche. Petam. Itu lain. Itu sikit lain. Jangan nak okey. Itu lain. Itu Amir. Jangan nak kena kain. Oh, tak tahu. You jangan nak kena kain. Sekarang ni, you nak makan sini ke tak nak? Tak nak lah. I nak balik lah. You naik motor ya? Tak apa. I naik Grab je. I really naik Grab ni. Yang motor macam, tak nak. Saya tak kak, suka. Bayar kak. Saya tak ada cash. Saya ada card je. Keep the chain. Assalamualaikum. Sama Jania nak lima. Mami nak bawa anak mami keluar. Assalamualaikum. Sama. Mami nak bawa anak mami keluar dengan bos baru mami. Nak tengok tak? Tak nak tunjuk. Ha. Tak ada. Tak nak. Tak apa. Bos baru mami ni baik. Okey? Tak handsome lah mami. Kita pelan-pelan okey. Okey, jom kita keluar dengan Didi baru, okey? Jom keluar. Didi baru. Tak nak lah, Mami. Tak nak. Keluar kalau macam tu. Tak. Mami cintakan Didi lah. Tak apalah, you jaga anak you dan dia. Tak, I cintakan you. Jom kita pergi sama-sama. Jom, sayang. Okey? Okey. Oh, tak nak. Okay, you ambil hati anak I. Astaghfirullahalazim. You cakap nak kahwin dengan I. Memanglah, ha. Tapi anak you tak kasi you keluar. Tak, okey. Okey sayang. You sebagai perempuan. Papa lagi. No, papa awak dah mati dah. Okay, tolong. Bila saya cakap pandang saya. Kamera pun tolong. Kalau saya cakap pandang saya. Sama. Daddy baru kita. Jangan macam tu. Tak nak lah. Apa? Ya ni, Daddy ada belikan you hadiah. Daddy dah beli ada. Nak keluar tak? Nak keluar tak yang Daddy? Tapi kita pergi apa ni? Tengoklah. Suka tak? Ya, diorang call lah. Apa ni? Tak suka ke? Hello. Tak best pun lah dia. Mesti dah. Ya, suri. Kenapa suri? Miah nak balik. Suruh Miah balik dulu. Okey. Cakap nak keluar dengan anak I ni. Lepas tu you pula busy. Gucci ke? Dia suruh balik rumah kejap. Ini hadiah apa ni you? You beli hadiah apa ni? Awak adik anak suka? Sejadah ni kalau pakai. Oh, nak Gucci. Nak Gucci. Daddy tolong faham. Gucci. Aduh, Daddy ni tak mampu beli ke? Nak keluar Daddy nak kereta apa? Cuba tanya Daddy nak kereta apa? Bukan tak mampu nak beli. Naik motor? Bukan tak mampu nak beli. Anak. Mas kahwin nak. Kawin dengan Al-Fatihah pun okay, tak sanggup sini. Nak bayar sini. Lagi sini. Lah. Mami lagi nak kawin dengan orang. Okay, Mami. Motor tu kawin punya. Naik basikal je. Awak. Macam ni. Awak bukan ada boyfriend ke? Awak diam. Okey. Tak apalah. Zaman bila naik basikal. Naik tak suka you, faham tak? Dah kalau tak sekejap. Tak, dia nak pergi. Mami cintakan Daddy lah. Apa? Apa Daddy hang ni? Tak kahwin lagi. Sepak pelahan saja. Mami cintakan Daddy. I cintakan
cakap ye pun. Ha, tak payah nak daddy. Dan tak terima bapak dah daddy. Tak, dia boleh terima. Sayang, dia terima tak daddy kita? Tak nak. Tak, sekarang you tolonglah ambil hati dia. I nak keluar dengan you ni. Yalah, nak you cakap nak buat aku di hotel. Oh, kalau I ambil hati dia, I kahwin dengan dia lah. Tak payah ambil hati you. Bagi I macam-macam. Tadi suruh ambil hati. Bagi saya macam-macam dulu. Ha. Nak bagi saya macam-macam dulu. Awak nak okey, awak nak apa? Awak! Anak aku ni! Cakap dia elok sikit. Tadi Han suruh ambil hati dia. Dah, Amcik. Okey. Okey, kau nak apa? Anak. Dah lah, tak nak lah. Tak mahu lah kat dia. Kau nak apa? Dah lah, dia kata dengan Hang. Hang tengah gedik sangat tunjuk depan dia. Tak, Hang relax. Hang tak payah nak maki dia depan aku. Tak, bukan. Ni anak Mami. Dah relax. Okay, jom kita keluar. Hang duduk rumah. Hang duduk tak, rumah. Mami duduk rumah. Aku nak keluar dengan dia. Hang duduk rumah. Bye, Mami. Bye. Dah. Bye. Mami. Dah. Hang ni bila keluar apa hang ni? Aku nak kahwin. Jangan gigi sikit. Aku nak kahwin dengan dia, aku. Dengan dia? Ni, anak Mami. Pasal apa? Hang pasal apa? Dia anak aku. Hang pasal apa? Hang pasal apa tak ada nak kahwin dengan dia? Dah ni dah. Dahlah Mami. Eh, kecau. Dah kecau. Tahan dengan aku. Jangan tanya. Ha. Dan ni anak kahwin dia lah. Ha. Ni anak aku. Hang kena minta kebenaran. Masalah kau, masalah kau. Ha? Masalah kau, masalah kau. Ilya, masuk. Ilya, saya kukuh bapak. Kata bapak dah mati, mana boleh call? Apa Mami ni? Tak, ni kau pasal. Kau punya suami dah mati. Hang pun tergedik-gedik. Hang pun gatal. Hang masuk dah ni. Duk ni. Hang masuk dah ni, sebelah kukuh dalam bilik. Hang duduk diam. Hang nak kahwin dengan aku kan? Nak kahwin dengan aku. Bukan murid. Ni, hang yang tergedik-gedik sangat. Hang duduk. Dah. Sekarang ni hanya ada buat sempol. Lani, sayang you nak kahwin dengan aku dengan dia? Eh, hantar main lagi sayang sangat. Tapi nak kahwin sayang. Lepas tu nak kahwin dengan siapa sekarang ni? Eh, nak kahwin dengan dia. Gatai merenyam hang ni, ambil masuk. Apa merenyam weh? Berenang? Apa? Merenyam merenang? Oh, tak ada. Hang duk kaya dia merenang lah. Sekarang ni lah tadi hang tak suka dia, tiba-tiba lah jadi suka dia. Hang nak kena duk. Eh, aku getu je budak ni. Sekarang ni, I nak kahwin dengan you. Tak, sekarang ni. You relax. You pergi ni atas, pergi tidur. Bye-bye, Mami. Nanti. Ilya, sini. Baby, makcik lah. Baby, ambil kawan. Ambil lah, tak ada kawin. Gatai, merenyah ni seorang aku. Hati masuk. Tanah. Tanah, Mami. Merenyah, aku nak kahwin dengan dia. Aku nak kahwin dengan dia. Gatai, merenyah, betul. Pasal rendah-rendah ni. Mari singgah dulu kak. Dah nak habis dah. Beli dua apa cuma tiga kak. Jual tisu ke? Boleh rasa. Jual tisu? Tisu. Ini adalah barang baik. Ubat apa ni? Ubat kurus. Ubat kurus. Aku jual ubat kurus ni. Kau jual ubat kurus ke kau jual gam? Ubat kurus. Aku dah 5 hari ni aku tak tidur. Apa? Gemuk? Dia kalau betul-betul kurusnya macam aku lah, aku kurus. So aku ada package yang sesuai untuk kau. Kau kurus sebab gam. Kau nak minum gam? Kau ambil satu package ni. Kenapa je tepi ni? Saya tak layan tepi ni. Ha. Dengar dulu. Okey. Yang ni. Ini kalau nak kurus ah. Selain kurus boleh boleh kuruskan poket saya ke? Kalau kuruskan poket saya, saya geraklah. Ha, mai singgah kak. Jadi customer tu biar bergadap sikit kak. Beli kak. Hey. Faham? Kau jual macam tu. Beli. Memang tak belilah. Siapa nak beli kat sini, Mat? 5 hari turun di sini pun tak ada orang beli. Itu kau, aku suruh kau beli. Sebab ini adalah last stop. Kau tahu tak kalau aku nak kurus aku buat channel? Apa? Okey, aku ajar kau. Panas sana.
Pandang sini. Pandang sana. Ha, pandang sini. Ha, buat setiap kali orang ajak makan. Oh, pening. Belian ni ada sikit rumpai laut. Kesian tengok kau ni. Yang sekeringnya. Siapa yang suruh kau jual ni? Aku lah. Cari rezeki. Tak ada duit. Beli lah tu. Macam mana kau nak yakinkan aku beli ubat kurus ni? Benda ni kan, setiap-tiap hari kau boleh buka. Lagi-lagi waktu birthday kau, aku dah tiap tulis kan? Happy birthday. Tak ada kena dengan soalan. Aku tanya macam mana kau boleh yakinkan aku beli ubat kurus ni? Hmm? Eh, kau boleh kurus? Aku dah kurus. Kau nak tengok aku kering macam kau ke? Episod kali ni kau dengan aku je, siapa yang nak beli? So... Oh, lupa. Kau pergi. Nah, kau pegang sekejap. Ini ada pegang. Satu lagi stok, sabar. Ini aku baru ambil stok. Ini memang ramai orang lagi cari lah, tapi aku simpan lah. Ramai orang cari, yang ni pun tak laku. Yang itu memang lah, murah. So ni memang ada satu YouTuber again tu kan. Aman Azan pun pakai. Kau minum tiap-tiap 5 minit. Tiap-tiap 5 minit mau. Bo, kau kurus. Okey, nah pegang. Satu lagi. Dah dah, ya Allah. Barangnya satu, kotaknya besar. So ni adalah stok yang ketiga. Oh, pecah. Okay, ni contoh dia. Tu bengkong ke? Aku tolong. Alamak, salah size. Weh, benda ni weh. Ini eh. Kau pakai je dulu, nanti kau nampak efek dia. Kau ni kencing aku weh. Okay, ngam. Sabar. Macam mana aku nak pakai, aku dah lupa. Weh, dah ada orang kurus kat kepala. Ni kau pakai kan? Mereka tengok. Sini dia cakap kau kurus. Saya ada banyak lagi ni. Mister, aku layan orang gila tepi jalan. Tali pinggang je. Ada lagi. Tu bekong. Tali pinggang. Tali pinggang. Dia macam kamera rider punya. Kreatif. So, mana kereta kau? Aku letak mahu barang semua. Kau nak beli? Eh, aku tak beli. Mana kotak? Aku tak nak beli. Eh, beli. Beli. So, kau total dia ini betul dalam... Betul ke tak betul? RM3,500 nak kurus? Oh, yang ni mahal sikit. Oh. Aku kicap dah kata kalau kurus ke bokeh, aku tak nak. Sebotol RM2,000. So, dah RM5,500. RM2,500 lah. Coklat kan? Berapa? RM5,500, RM2,50. Ah, tak apa, nanti aku beli lemak. Lemak tak function. Jual lah duit. Janda tadi memang ada problem. Nama saya ada problem tadi. Tak apa, kita tinggal kita ni. So, kalau korang suka video kami kali ni, korang just comment best. And kalau korang nak situasi, korang bagi idea. Korang tengok ke bawah, kita akan lakonkan balik situasi korang kat bawah, komen bawah. So, just comment. Kita akan like, kita akan tengok. Okay, jangan lupa untuk like, subscribe and share. Kita jumpa untuk next video. Bye semua. Bye.